Terima kasih Anda masih bersama kami dalam iNews Papua. Pemirsa, Kapolda Papua Irjen Polisi Matius De Fakiri meninjau pengamanan di gereja dan pos gabungan pengamanan di Kota Jayapura. Kapolda Papua Irjen Polisi Matius De Fakiri didampingi Wakapolda Papua Brigjen Polisi Eko Rudi Sudarto bersama pejabat utama meninjau pengamanan di gereja-gereja dan pos gabungan pengamanan di Kota Jayapura pada malam pergantian tahun 2021-2022. Adapun tempat yang dikunjungi diantaranya Gereja Katolik Santo Fransiskus Assisi Pos Terpadu depan Mall Jayapura, Gereja GKI Paulus 25 Jayapura, Gereja Rehoboth, Gereja GKI Pengharapan Jayapura, dan pos pengamanan depan Sagu Indah Plaza. Dalam kunjungan tersebut, Kapolda Papua memberikan bingkisan kepada personel yang melaksanakan pengamanan di pos-pos untuk memberikan semangat dan motivasi. Selain itu, Kapolda juga memberikan bingkisan kepada pengurus gereja yang dikunjungi. Kapolda Papua dalam kesempatannya mengatakan, marilah kita bersama-sama bersyukur karena sudah melewati tahun ini dengan baik. Dan kita berdoa bersama-sama, semoga saat melewati tahun yang baru nantinya akan banyak hal-hal yang baik yang kita akan dapatkan. Dari Kota Jayapura, Fridin Wobaba, iNews Jayapura melaporkan.